sendiri, Tahajud tiba-tiba disusul oleh Ibnu Abbas, termasuk juga di sini oleh Hudzaifah. Faftah al-Baqarah. Ternyata Nabi memulai setelah Al-Fatihah baca surat Al-Baqarah. Iya. Fakultu, aku pun terbetik dalam hati. Maksudnya bicara di hati itu nampak tentang salat. Karena kita salat gitu kan, kadang terjadi dialog berbicara di dalam hati. Apalagi kalau salat di banyak pikiran. Atau salat sebelumnya rapat. Di dalam rapat itu, meeting itu tidak ada, belum ada titik temu pembahasan apa. Nanti salat hari itu usulan-usulan. Nah ini gimana? Ngebayang-bayang salat? Tidak, selama tidak diucapkan. Ya? Apa yang dikira oleh Hudzaifah dalam hatinya? Ya ka'indal mi'ah. Ah, mungkin Nabi akan membacanya cuma sampai 100 ayat. Gitu ya. Gak bakal lihat amin ini mah Al-Baqarah. Ya, paling cuma sampai 100 ayat. 100 ayat itu lumayan. Nah, beda dengan kita kalau dengar, aduh imamnya baca Al-Baqarah. Apalagi cuma sehalaman. Gitu kan? Lanjut, paling satu lembar. Masih lanjut lagi. Wah, udah mulai galau ini. Batuk-batuk udah mulai. Gitu ya. Nah, ini wajar, karena tadi gak ada yang beribadah seperti ibadahnya, kuatnya ibadah Rasulullah SAW. Hudzaifah itu kepikiran gitu. Paling cuma 100, nanti gak rupu, habis 100. Subhanallah, salah perkiraannya. Tahunnya masih lanjut, udah 100 lewat, paling 200, udah 200 lewat lagi, paling mau hatamin nih selesai. Itu udah pasti ikutin itu, kan kita udah ngebatalin ya, kapok ngikutin itu sendiri. Udah selesai yang bakal, ya ternyata dilanjut dengan apa? صراط مستقيم.